Halo guys, assalamualaikum. Wala. Siapa yang mari? Kita yang kena. Memperkenalkan Apple guys, aku punya team, okay. So, sebelum tu assalamualaikum. Selamat sejahtera pada Amau Dio. So, welcome back to my YouTube channel guys. Okay. So, konten aku kali ni adalah pasal bukan pasal kereta aku, tapi pasal kereta member aku seorang ni Apple. Ha, so apa aku nak buat guys? Okay. So, kalau kau nak tahu, sebelum ni awak ada test bawa kereta aku pergi ke Johor Bahru. Tapi untuk konten-konten ni, kita taklah nak bawa sampai ke sana. So disebabkan kita pun ada nak pergi ke Tanjung Malim malam ni. So dalam masa yang sama, aku nak test my BPS lift ni sedap ke buat jalan jauh. Dengar-dengar gearbox ni macam ada sengguk-sengguk-sengguk. Hari pun dah nak hujan. So tak apa masa, let's go guys. Tapi sebelum tu macam biasa, jangan lupa subscribe my channel lah, komen dan share. Saya tak gratis guys, mantap. Termantap. Let's go. Ni dia kereta berada Apple. So hari pun dah hujan dah guys. So lampu semua dah custom lah. So let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu eh. So jom kita start. Okay, kalau korang tanya awak macam awak jenis sekali start je. Sebab sekarang ni kan banyak yang tiga kali start lah pula leceh. Benda dah senang, kita senang dia. Okay. Oh, ni memang ada macam ni boleh? Ya, betul. Khas untuk varian AV saja. Oh, advance lah. Okay. Betul. Oh, dia touchscreen? Ya, betul. Touch untuk bagi situ lah. Okay. So, dia kalau kebanyakan... Tukar aircon boleh? Boleh, tak masalah. Okay. Alright. Okay, macam ni boleh? So, kalau yang advance, aku rasa dia sama je lebih kurang macam previous list sebelum ni. Okay. Tak ada apa pun. Cuma dia just tambah smart link. Smart link dengan... HDMI. Weh, padu. So maknanya boleh tengok kalau kita dapat laptop, pasal sini boleh tengok lah movie. Boleh. Cuma kena beli untuk wire bypass lah. Oh, okey. Nampak tak bila orang center borak. Okay. So dekat sini kita tak ada nak cerita apa kau modify. Tapi kita nak cerita macam dari segi dia punya stability, handling kereta ni semua serba ringkas lah. Tapi kita nak cerita macam apa ya, original pun tak boleh kan, sebab Apple dah tukar adjustable kepada Zero One SSR500 Plus High Low Body Shift. Dan selepas itu dia dah pasang ultra simba untuk bahagian depan. And then engine tak ada buat apa, betul ya? Lepas tu rim dah tukar. And then make up sikit-sikit lah. Right. So dalam konten ni kiranya kita test dia punya gearbox dia semua. Dulu aku pernah bawa tapi tentu tak buat konten, okay? So aku cakap macam asal macam sengguk. So alam-alam kita nak jalan jauh, kita test guys. So terima kasih juga dekat sahabat kita Apple kerana memberi kita untuk test. So let's go guys. Sebelum tu kita doa pula. Semoga dia pun mudahkan segala urusan kita, perjalanan kita, insyaAllah. Bismillah tawakal tu Allah wa'ala. Haula wa'ala kuat. Amin. Let's go. Okay guys, so sekarang ni kita bawa untuk jalan dia macam ni lah, city lah kan, jalan bandar ataupun kampung, sama lah city dengan kampung kan, okay. So apa yang perasan first kali, okay, bawa dia biasa je, okay, kau tekan macam biasa je. Tapi bila kau lepas, okay, contoh lah kaki kanan awak, okay, awak lepas, awak rasa mungkin sebab gear CVT dia macam tekan, bila kita lepas dia macam really nigga, sengguk-sengguk, dia sengguk-sengguk. Dia bukan sebab kereta ni problem, tapi sebabkan macam awak daripada Myvi Gen 3 pre-facelift, iaitu gearbox 480. So now dah ke CVT 7 speed. Okay, so apa beza adalah CVT ni dia gear ada satu. Gear ada satu tapi meter boleh pergi sampai 200. Mesti kau dah beli gear satu tak boleh sampai 200. Sebabnya adalah CVT gear satu dia sama je. Kau pun tak tahu bila dia masuk gear 2, 3, 4, 5, 6 sampai dah 7. Okay, so ni serba sedikit awak dapat share CVT. Bukan aku nak condemn CVT. So minta maaf awal-awal, okay. Bukan aku nak condemn, tapi awak nak share apa beza Myvi pre-facelift Myvi Gen 3 dan juga Myvi Gen 3 facelift guys. Okay, so ini serba sedikit lah. So nanti awak akan share dari segi pick up, nak potong. And then kita tengoklah apa lagi yang awak boleh share. Right, yeah. So aku tak tahu benda ni betul ke tak, sebab member aku yang share lah. Diorang kata kalau gearbox CVT ni, kalau waktu berhenti kat traffic light, tak boleh letak kat N. Sebabnya kalau letak dekat gear N ni, okay, diorang kata dia akan macam mengasah
CVT punya gear semua aku pun tak faham. So apa gunanya ni kan, aku tak tahulah. Korang try komen betul ke tak betul kereta CVT yang gearbox CVT ni tak digalak letak kan. Betul ke salah, kita sama-sama belajar lah kan. Okay, so kita try pick up sikit. Wah, okay, CVT ni yang best sebenarnya tu lah. Dia punya orang kata pick up dia tu best. Contoh macam kalau korang nak try pick up, yang aku tahu lah gearbox CVT ni tak boleh macam sentap terus tau. Contoh korang nak terus pick up, korang gas apa tu orang kata pedal korang terus tekan, dia kena jump sikit-sikit. Dia tak boleh menunjuk sebab kita nak menjaga dia punya orang kata belting gear CVT tu. Right? So yeah, nanti kita masuk highway kita share tak. Kita tengok. Okay, so aku nak try lencang sikit je. Okay, so kita nak rasa sedap ke tak sedap main with facelift ni guys. Sebab orang kata gear the best, gear the best lah. Kita rasa guys. Okay, cable kau nampak tepi je. Wah, woi, ini sedap pun kalau kau ni pun. Patutlah member ni. Guys, aku tak guna power button lagi tau. Macam mana kau nak tahu power button tak on, dia tunjuk merah. Okay, macam mana kita nak tahu power button tu ada? Bila kita tekan power button dekat belas itu, okey. Okey. Dia akan dekat situ, dia akan terteranya power button di dekat sebelah D. Okey. Kalau korang nampak lah eh. Okey. Alright. So aku dah off sebab kita tak nak pakai power button. Biasa saja. So, aku takkan sentap lagi gearbox ni sebab aku takut kereta orang. Kalau kereta tahu mungkin aku akan berani sikitlah. Maknanya sentap control floor sebab dia orang kata CVT boleh buat, dia kata cuma kurang-kurang kan kan. Tapi dia manja tak, tapi awak takkan buat lah, bahaya kan nanti mampoi. So sedap. Kalau kau nak overtake, wey patut lah facelift kadang awak kan atas highway guys. Cakap eh facelift ni laju siap. Bila dia motong awak kadang kejar macam eh asal dia pergi tu dia macam sikit-sikit-sikit lah. Dia tinggal tau titik-titik aku. So bawa aku faham lah. Okay, try sikit lah sikit. Jangan rapat sikit kereta depan ni. Best way. Kalau macam korang nak overtake, nanti aku share dengan korang. Okay, so kalau korang tengok kat depan ni ada kereta eh. So kita nak overtake sekarang. Right, so overtake sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya gear bila nak memotong ni guys, CVT ni, dia macam dia mode standby tau. Awak tekan dia pergi, awak tekan dia pergi. Kalau macam awak punya 480, dia macam tekan tu kadang dia tak masuk, kadang dia masuk. Maknanya macam mana tau. Contoh kalau korang tekan, aku tak tahu lah kereta aku problem ke apa kan. Tapi aku tahu lah sama sebab kereta member awak yang lain pun sama juga. Bila engine tak panas, bila bawa, kadang bila korang nak potong kan korang kadang tekan pedal. Kadang dia macam dia lag sekejap, pasal boleh macam kalau macam ni, okay. Ni lah, okay, aku try tekan ya. Wah, dia terus pergi. Tapi kalau macam 480, dia macam dia macam member ke kan. Weh gerak weh gerak weh. Dia macam aku ya. Ada macam tu. Ibarat dia lah. So not bad kan CVT. Cuma bawa bandar tadi sikit lah. Dia rasa macam tekan sikit. Lepas dia macam dia macam sengguk. Dia bukan problem. Tapi tak tahulah mungkin macam ni ke di CVT kan. Tapi tak tahulah kereta lain ke macam mana pun. Honda ke semua macam mana pun. Kalau selalunya sengguk-sengguk ni kebanyakan CVT ada je. Selalunya lah. Mungkin kalau Honda mungkin kurang sikit lah. Lain brand lain dia punya sengguk-sengguk dia. Kenapa cerita Honda eh?
Kenapa eh? Tak tahulah. Adakah anda berminat dengan FS5? Weh. Eh, bukan. Betul guys. Yeah. Shut the f**k. Kita berehat dulu. Macam mana? Makan. Black pepper sauce. Black pepper sauce. Nasi kambing bakar. Thank you, bro. Okay guys, sangat menyedihkan guys eh. Sebab video yang selepas ni kami rekod tak ada suara. So saya voice lah. Ha, senang kan? Okay, so saya ceritalah dekat dalam video ni apa yang saya kata adalah my facelift ni, kalau untuk kita nak overtake, pick up semua, bagi saya memang tak ada masalah lah. Dari segi lagging ke apa ke, saya tak pasti. Mungkin sebab kereta kawan saya ni sebab baru ke apa ke kan. Ni kita cerita untuk MyV Gen 3 facelift lah. Kereta lain saya tak ada cerita tau. So apa yang saya boleh sampaikan adalah untuk pick up memang sedap berbanding MyV MG3 gearbox 480. Sebab CVT ni seperti mana yang kita tahu, gearbox dia jenis macam mode standby. Kalau kita tengah bawa santai, tiba-tiba kita nak terus memotong, dia dah standby dah. Kalau macam gearbox 480 ni, pada pandangan saya, jujur saya lah, saya dah pakai 480 MG3 dah boleh katakan 4 tahun nak ke 5 tahun dah, okay. So dia macam sometimes dia ada mode standby, sometimes dia ada mode macam nak kena kejutkan. Contoh bila kita tekan pedal tu, dia macam ibarat kalau kawan kita tu kan, kita bro tekan, dia pun macam oh ya ke, okay. Macam tu lah. Kesimpulan dia sebenarnya ikut pada minat korang lah. Okay, macam jujur daripada Au jenis suka macam gearbox yang macam 480 tau. Sebab bila kita main gear tu kan, bila kita tekan floor kan, floor maknanya kita tekan maintain kan. Kadang kalau daripada baru nak gerak tu, okay, dia macam shock lah kalau dengar. Dia punya gearbox dia, ibarat dia macam saya buat bunyi eh. Contoh 480 dia akan gear 1, 2, 3, 4 eh. Dia ada bunyi penukaran gear tu. Kalau macam CVT ni dia macam macam bunyi satu gear je. Contoh kalau kita tekan dia, tahu-tahu meter dah 1.6 macam tu. So itulah, ikut pada minat korang lah. Okay, so macam dalam video ni, kalau korang tengok saya sedang overtake. Okay, so saya sedang overtake dalam kelajuan yang kita panggil, yang ditetapkan lah di highway. Okay, so itulah saya kata memang CVT ni memang best lah. Jujur saya kata, bukan saya puji sebab saya dibayar. Okay, saya tak ada dibayar mana-mana pihak. Saya jujur lah atas sebab dia memang sedap lah. Bila kita tekan tu dia sedap je. Okay, dia ikut pada minat korang lah. So macam ni, saya tak ada nak test dari segi cornering ke apa. Sebab bagi saya, yang tu saya tak boleh nak cakap lah. Sebab member saya pun dia dah lowered, dia dah pasang apa bar depan. So dia dah tak sama lah macam original punya stability tu. Okay, dia ada beza sikit. Mungkin kereta kawan saya ni dia akan lebih sedap sikit berbanding spring yang original punya lah. Right? Okay, sekarang ni pun saya dah sampai lah ke destinasi yang saya dan juga sahabat saya pun ni nak pergi di Tanjung Malim. Okay, so kesimpulannya, apa yang saya nak sampaikan adalah ikut pada minat korang. Okay, so contoh kalau korang nak MyV Gen 3 yang previously, maknanya model mencawuk lah. Okay, so yang tu kalau korang nak beli kat Produa dah tak ada. Okay, so kalau korang nak cari pun boleh dapatkan dekat used car guys. Okay, so abaikanlah apa aku cakap tu kat video. Okay. Alright, so kalau mana yang minat CVT, untuk sekarang ni bolehlah beli dekat Produa Center. Sebab dia memang masih dijual lah. Cuma yang MyV Gen 3 yang gearbox 480 tu saja yang tidak dijual di Produa sekarang ni, sebab dah ada MyV Gen 3 facelift. Okay, so itulah, ikut pada minat korang lah. Banyak ilah saya ulang. Ikut pada minat korang, yang mana korang minat. Okay, so apa pandangan korang? Mungkin kat video out ni ada yang dah pakai MyV Gen 3 facelift. So boleh komen dekat bawah apa pandangan korang. Adakah korang ada juga yang dalam video ni yang mungkin dulu MyV Gen 3, now dah pindah ke MyV Gen 3 facelift? Ataupun macam mana? Ikut pada korang lah. Korang komen jujur lah. Sebab kita sama-sama belajar lah kan dalam video ni. Macam saya pun belajar juga dengan sahabat-sahabat. Okay semua. So kita belajar sama-sama dan kita dapatlah share dengan kawan-kawan kita ataupun viewer-viewer dalam yang melihat video saya ni. Okay, so yang mana korang komen dekat bawah. Okay, komen korang sangat saya hargai.
So orang lain pun dapat baca dengan komen korang tu lah. Okay, okay guys, so konten saya kali ni sampai sini saja. Minta maaf, sangat simple lah konten ni. So minta maaf juga tentang audio ni pun. Aduh, saya pun tak perasan guys. Okay, so okay guys, macam biasa, jangan lupa subscribe, macam ni lah, komen dan share. Satu gratis kan, mantap. Assalamualaikum dan ciao.